Selamat pagi teman-teman YouTuber dan subscriber. Hari ini saya menyambung permasalahan oli yang kering dengan kurang dengan sendirinya itu. Ternyata di sini lihat ini. Nah, itu masalah utamanya. Kan berhamburan masih olinya. Ya, kita cek olinya lagi, kurang apa enggak. Ini pasti kurang, ini itu kan banyak kan kurang. Kita lihat ya. Banyak banget. Di sini yang kemarin kan tak lem diesel itu kan merembes juga. Walah, nggak ada packingnya tuh. Pantes. Tak skip dulu ya, cari gunting sama bikin packing. Ikilah, tak bikinkan. Ya, tak pasang aja langsung. Walah, nyangkut masih mas. Masih nyangkut ininya. Nah, itu kan nyangkut. Dikit lagi operasikan ini. Sik ya, potong lagi. Oke ya. Sudah pas tak gunting lagi tadi. Tes dulu gini ya tesnya. Gitu. Jangan terlalu tipis. Nanti kalau terlalu tipis ini bisa nyangkut. Biar aja agak tebalin dikit. Enggak jadi masalah. Wah, ini gunting aja ini. Besaran ini. Terlalu tebal, gunting lagi. Biar sip. Nah, nanti olinya nggak bisa balik ke bawah kalau terhalang ini. Nah, supaya press. Oke. Wah, wes mas. Oke lah, ketok ae. Tusuk kayak gini aja ngelubangin packingnya. Alhamdulillah, udah selesai ya semuanya. Yo, kita jajal.
Udah beres berarti. Gak moncrot lagi. Udah ya. Sampai di sini dulu tutorial saya hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Jika ada pertanyaan permasalahan genset, tulis di kolom komentar. Oke ya. Makasih.